Oke okay, geng, assalamualaikum dan selamat tengah hari YouTube. Untuk sekian kalinya, hari kedua berturut-turut kita orang akan pergi tengok wayang dekat hari ni kat Space U8, sebab tak aku malas nak pergi jauh-jauh sangat. Okay, Raja pun jauh juga. Pergi Space U8. Eh yang kali kau kan setiap alam lagi dekat kan? Eh? Tak dekat. Ha? Tak dekat. Okey, kita orang tak ada membership card untuk GAC. Jadi kita orang pergi either MOB. MOB apa? MBO. MBO. MOB. MBO ataupun TGV je. Kenapa? Saya kenapa? Patah balik ke? Nangka dia tertinggal. Oh yeah, by the way, kita orang sampai dekat Space U8 dan ada competition Taekwondo di sini. Patut susah nak dapat parking. Kalau ikutkan sini senang. Geng, balik rumah aku nak cerita sikit lah. Masa aku nak pergi tengok wayang ni tu, ada pertandingan taekwondo. Aku tak sempat nak explain sebab memory card dah penuh. Aku tak sempat nak transfer video-video aku ke dalam laptop. So, dah malam baru aku ceritakan sikit what happened actually dekat tempat tu. Dekat tempat tu tadi ada pertandingan taekwondo dan sampai lagi kita orang balik tadi dalam pukul 5:30 macam tu. Still ada lagi pertandingan tu, dia orang tengah fighter tadi tu. Budak-budak sekolah bersepah dekat tempat tu sebab tengok menunggu result. Dan ada satu acara tengah dilangsungkan lepas kita orang balik tadi. Wayang yang kita orang tengok tu namanya Fabricated City. Dia cerita pasal seorang gamers yang membantu kawan-kawan sekumpulan dia dalam game. Dan in real life, dia dibantu pula oleh rakan-rakannya sebabnya dia difitnah, dia terlepas daripada penjara dan dia cuba untuk memulihkan dia punya status daripada banduan kepada orang biasa. Jadi ada the whole storyline is nice lah. Penjenayah yang dia buat tu semuanya telah dirancang dan dia memang betul-betul dah difitnah. Walau aku cakap cerita tu lebih best berbanding Ghost in Shell, which is to me it's true. Sebab Ghost in Shell dia punya pendekatan ataupun storyline dia dan message nak disampaikan tu dia terlalu berat tau. Untuk orang yang belajar banyak benda dan senang faham, dia memang faham lah cerita Ghost in Shell tu. Tapi untuk orang yang malah nak berfikir ataupun rasa banyak benda lain yang perlu dia orang fikir berbanding cerita tu, dia orang rasa benda tu terlalu kompleks dan sukar untuk difahami. In result, cerita tu jadi tak best lah. But for me is Mia ada message. Dia membuktikan Ghost in Shell tu bukan memasuk hantu dalam cengkerang eh. Dia maksudnya roh dalam mesin. Roh yang dimasukkan tu adalah roh manusia fizikal yang ada conscience ataupun ada naluri seorang manusia. Tapi host dia adalah mesin. Badan dia bukan badan yang betul. Yang betul-betul kepunyaan dia adalah otak dia yang ditransfer ke dalam mesin tu, menyebabkan tubuh badan dia ada enhancement sebenarnya dalam situ. Tak ada vision dia, pergerakan motor dia, pendengaran dia, percakapan dia dan cara dia berkomunikasi pun agak advance juga dengan cerita dia sebab dia cerita futuristik. Aku boleh puji dia punya effects, hologram untuk advertising. Maybe itu adalah future outdoor advertising yang orang macam aku dan company aku boleh explore. But yeah, we serve retail media. Kita orang bukan outdoor sangat pun. But again guys, cerita Fabricated City dia lebih aksi. Dia senang nak dihadap oleh semua peringkat golongan berbanding Ghost in Shell. Aku rasa itu sajalah apa yang aku boleh cerita kat korang apa yang berlaku hari ni. Sepatutnya aku pergi buat assignment sebab hari Ahad ya. Hari Ahad, tapi aku rasa aku tak larat. Aku dah paling kepala mengantuk. Dan aku baru habis transfer video-video sebelum ni ke dalam laptop. Tapi tak ada masa ni lagi. Aku ada masa tapi aku buat benda bodoh menyebabkan aku rasa malas nak edit. So anyhow guys, thank you following this vlog. Until we meet again in the next vlog. See you, bye.